acara anak-anak kecil lainnya aja sih, ada magic show, ada tiktokin, ada main game. Seru lah pokoknya, banyak makanan, minuman buat anak-anak. Dekornya juga lucu. Dekornya apa? Dekornya tadi Toy Story. Bawain kado apa nih? Karena rumahnya dekat, nanti menyusul kadonya. Tadi dari sekolahnya Sarah langsung datang ke sini belum sempat kita nanti nyusul. Baiklah, jangan selanjutnya. Sedikit dong kayak Sarah. Hamilnya ya begitulah, seperti hamil lagi yang pertama aja. Udah mulai berat, mulai kos-kosan, sudah masuk 8 bulan. Jadi ya sekarang udah persiapan melahiran aja sih, udah mulai beres-beres. Bulannya jatuhnya di tanggal berapa? Tanggal aku nggak tahu karena memang mau lahiran normal tapi di awal bulan. Oke, jenis kelaminnya udah tahu? Udah, tapi nanti aja surprise. Udah tahu belum sih mau punya adik lagi? Dia kalau malam tuh suka ciumin perut maminya, terus dia dia tuh punya, dia punya boneka, nama dia kasih nama Baby Duske, karang sendiri. Sekarang nama bayi di kita Baby Duske katanya, karangan dia sendiri. Ya mas, gimana nih mas, udah pengen punya dua anak, siapa nih? Ya, kasih nikmatin aja lah, kebetulan senang juga buat anak, ngurusin anak, gak senang ya. Alhamdulillah kita sih sama-sama aja. Tapi kelihatan berbeda gak sih sama yang pertama mas? Kayak istri main, sendiri, perilakunya atau seperti apa? Gitu. Sama aja sih. Gak ada bedanya sih, aku sama pertama yang kedua juga. Cuma yang ini emang agak mulai lebih lama aja sih. Kalau yang pertama kan waktu itu belum, masih anak pertama, jadi belum ada apa sih, belum punya anak lah, jadi maksudnya hamilnya lebih santai gitu. Kalau sekarang kan mungkin lebih ngerasa capek juga karena kan udah hamil terus harus ada ngurus anak bayi. Ada yang dari dia bisa dipakai, kayak misalnya sterilizer gitu, terus kayak pompa, terus apa ya, kayak bak mandi gitu kan masih bisa turun-menurun ya, jadi lumayan lah, nggak harus belanja banyak lagi lah, nggak kayak anak pertama agak kalem gitu, anak kedua sekarang udah tahu apa yang penting, apa yang enggak. Berarti cowok dong kayak? Nggak tahu, kita tanya nanti kan sebentar lagi. Yuk, akhirnya kita ngomong. Gak tahu tanggalnya tapi awal Oktober. Namanya? Udah disiapkan? Nama ada lah beberapa lagi, beberapa pilihan. Nama depannya udah, nama tengahnya belum dapat nih. Nama belakangnya nama bapaknya dong. Tapi ini kenapa pengen normal? Karena yang pertama kan udah normal. Jadi ya diusahakan normal lagi. Normal lagi. Gitu. Kalau tidak ada halangan sih pengennya normal. Cuman yang penting bayi sehat aja. Doanya dong buat Ravatar, selamat ulang tahun untuk Ravatar yang keempat, semoga panjang umur, sehat, soleh, terus happy terus, pokoknya berbakti sama orang. Oke, terima kasih.